is broken and one is weak. Because I have seen you fall apart, I have no rules apart to play. I didn't have anything to say. Follow your heart, don't overtake it if you leave it behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku ya. Bertemu lagi dengan saya Santo Tapa. Santo Tapa aja deh, enggak dikasih barat. Ya bosku, kali ini kita mau menawarin sebuah minibus ya bosku ya. Kalau kemarin Elf Enter, sekarang Elf lagi nih bosku ya. Ini di tahun 2009 ya bosku ya. Cuman tadinya karoseri RS, sekarang udah modif ya, udah modif. Dan ini kita tawarkan berapa tadi itu? Saya tanya dulu sama yang punya nih, bos. Nah, kita tanya yang punya. Dan ini unitnya seperti ini bos, tadinya warna silver, cuman ini sudah kita rombak, jadi untuk unitnya ya bisa kita lihat sendiri lah, untuk teman-teman bisa lihat. Tahunnya 2009, platnya hitam. Ya. Ditawarkan berapa bos? Kira-kira bos? Ya, sekarang kita jual 145 nego sejadi-jadinya. Oh, 145 nego sejadinya. Pajak, pajak nyala ya bos ya? Pajak nyala 2009, kir hidup. Kir hidup, atas pokoknya nama, atas nama istri saya. Nah, atas nama istri, berarti atas nama sendiri ya. KTP oke, okay, mau kir langsung ke mau ke kir bisa langsung ke emasnya ini. Bisa cantumkan nomor telepon bang? Coba bang, berapa nomor teleponnya? 087 747 99 4000. Oke bosku, pokoknya ini kita tinggal unit bisa tinggal kerja aja bosku ya. Maklum bosku, jadi untuk videonya agak-agak goyang-goyang, jadi kita kalau nggak goyang tuh nggak enak katanya bosku. Guyon bosku. Kita lihat ini, jadi dari ring sendiri kita memakai ring lepolas ya bos. Ringnya ring 15 ya. NKR ada breaknya ya. Nah, ini satu pintu bosku ya. Untuk ininya satu. Iya kan? Nah, bisa kita lihat. Kita lihat dulu aja ya. Karena kita belum bisa fokus bos, karena kita masih pakai beginian. Oke bosku ya. Oke bosku, kita lihat lagi. Coba kita lihat dalemannya ya. Kita lihat dalemannya bosku. Kita lihat depan dulu. Wih keren. Ini kita bisa lihat untuk door trimnya sendiri. Aduh AC-nya bos, dingin banget. Untuk AC-nya dingin banget. AC-nya. Misalnya ada yang minat, ini ikut nggak ini? Perabotan kayak boneka. Boleh ya? Oke, siap. Ini khusus biar senang-senang kalau gabungnya ada karaoke 2. Ya, ada hidup. Hidup juga bisa. Juga, ya. Oh, siap bosku. AC-nya juga bisa kita cek ke dalam ya. Kita cek ke dalam bos. Kita cek ke dalam, mungkin teman-teman yang suka mau bikin apa namanya tour korden juga ada bos ya. Aslinya bos ajar bosku 2009. Dan kapasitas sendiri ini belakang 4 3 3 3 kali 3 9 9 sama 4 13 13 14 15 16 supir bosku ya. Bisa dilihat ya. Untuk tempat duduknya sendiri seperti ini. Bisa kita lihat ya, teman-teman lihat ya.
AC-nya istimewa banget. Padahal kalau yang namanya AC itu sangat sensitif sekali loh, namanya mobil ya. Tapi itu AC-nya dingin banget. Tapi yang pernah pakai sih bilangnya emang benar-benar dingin bos gue. AC sendiri apa? Hubnya di belakang. Perlengkapannya dikasih semua dari Ium, terus banyak yang dikasih semua ya. Barang ini nempel melu, cuman satu pintu. Kita ulang lagi, ini satu pintu ya bosku ya. Tanya sendiri masih layak kerja. Nego keras bosku, nego keras. Mungkin teman-teman yang mau tak bisa lihat, kita lihat pintunya ya. Pintu belakang, oh ada retak-retak sedikit di sini. Ya namanya tahun itu kan 2009. KRS cuman udah dibuat lagi, joknya juga full. Lihat pajak hidup, kiri hidup. Untuk yang warna pinknya juga masih ada, warna pink masih ada, warna putih yang canter juga masih ada. Kita lihat dari sini. Ini sekalian acara manasin mobil bos ya. Karena suasananya lagi seperti ini, jadi pokoknya bisa dicek langsung lah. Mungkin teman-teman di mana aja bisa dicek langsung barangnya seperti apa, bisa dicek. Pengecekan sendiri kita kurang pintar, jadi nggak terlalu bisa ngecek mobil loh, hanya nyalurin temen aja. Kalau mungkin teman-teman di seluruh Indonesia apa di pokoknya di seluruh Indonesia yang melihat semua ini bisa ngelihat untuk unitnya. Oke bosku. Maaf ya bosku ya, untuk kalau videonya kurang begitu detail karena tadi kita ngesutnya pakai perangkat dan kita connecting ke handphone, jadi baru belajar bosku, jadi nggak begitu bisa banget. Kalau ini MT-nya dan variasi ya bosku ya, bukan MT run, tapi AC-nya benar-benar dingin banget, super dingin banget. Makanya kita ngerasain sendiri. Oh iya, kilometer bosku, sorry. Kita lihat kilometernya berapa ya. Kita lihat kilometernya, kita naik ke atas, yuk. Kilometer sendiri sudah 390 ya bosku ya, karena mobil kerja bosku, jadi
wajar lah, mobil kerja jadi wajar. 145 nih. Mungkin yang penting datang, cek. Senang juga. Situasinya dingin banget. Dingin banget ya mobil kecil. Ya. Untuk posisi unit kita ada di Kendal, Jawa Tengah ya bosku ya. Kalau mau dipantau silahkan monggo, pokoknya bosku dicek sepuasnya. Oke bosku, untuk review penawaran, kok penawaran? Untuk iklan lah, dibilang iklan lah. Iklan Isuzu Elove Short 2009 sampai di sini dulu ya bosku. Pokoknya mungkin teman-teman yang minat bisa langsung dilihat di Japri. Tawar langsung pada yang punya bosku. Kita hanya menginfokan saja kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Raya. Yang jelas, teman-teman pada sehat semua, selalu jaga kesehatan, jaga kondisi, dan penting tetap sehat. Mau sehat dilarang lagi ya bosku. Nanti bisa dinego langsung. Setelah lihat barang kita bisa nego. Kalau belum kita lihat barang kita belum bisa. Oke bosku, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman. Mohon maaf jika ada salah kata ya bosku ya. Karena kita juga amatiran lagi ngebikin video jadi agak. Nggak bisa fokus. Oke bosku, salam sehat selalu, salam sehat, salam sukses pokoknya ya. Bisa langsung dikontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.